cinta bisa datang kapan dan di mana saja. Namun sepertinya Atta Riksya memiliki pandangan berbeda tentang semua itu. Pria yang kini sedang menjalani kasih dengan wanita cantik Shania Marwa mengaku jika ia tidak percaya pada cinta pandangan pertama. Bahkan benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Atta Larik saat Marwa dan dirinya mulai mengenal sifat baik dan buruk keduanya selama berada di satu lokasi syuting sinetron. Jujur sih enggak, tapi pengalaman saya juga mengatakan bahwa kita jangan percaya sama love at the first sight gitu loh. Saya juga enggak percaya karena hidup itu kan proses, bagaimana kita menjalani hidup tersebut gitu loh. Jadi justru saya dekat sama Marwa itu setelah kami berdua sama-sama tahu jeleknya kita masing-masing gitu loh. Justru karena itu ternyata jeleknya saya diterima sama dia, jeleknya dia juga saya terima. Keras-kerasnya, kita berdua kebetulan sama-sama keras, tapi akhirnya karena perbedaan usia, akhirnya ya saya yang sebanyak kalah ya. Cuman gak masalah, saya juga seneng dan saya dengan perbedaan usia juga saya punya istilahnya nilai apa ya, boleh dibilang kesabaran yang lebih. Tidak bisa ditanya mengapa Atta Larik begitu yakin untuk menjatuhkan pilihan hatinya kepada gadis yang usianya terpaut 18 tahun dari dirinya. Ada sebuah perasaan yang sulit untuk Atta Larik jelaskan mengenai keyakinan dirinya untuk hidup bersama Marwa untuk selamanya. Yang pasti, cinta Arik tidak bertepuk sebelah tangan. Lantaran sang pujaan hati kini sudah menyambut cintanya dengan perasaan yang sama. Wah, itu memang pertanyaan sulit. Saya sebenarnya ngejar kata hati saya saja kalau memang Marwa itu yang satu-satunya untuk hidup saya selanjutnya seperti itu. Saya yakin aja. Karena dia juga percaya dan yakin sama saya. Kan manusia nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Saya sudah memberikan, dia tinggal. Ya ini gitu, sedikit-sedikit.